guys. Target sebelah kiri guys ya. Ini suara MP3. Mudah-mudahan langsung datang guys. Target berhenti berkokok guys. Kayaknya dia datang ke sini dia. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan nggak lewat sebelah gue ya. Targetnya datang ya. Set ya, bismillah. Langsung tercover guys. Poin guys ya. Poin pertama pagi ini guys ya. Oke guys, kita lihat tajinya guys ya. Next shot tadi guys ya. Ntar matiin MP3-nya dulu ya. Guys, poin guys ya. Poin perdana guys ya. Kita lihat tajinya guys ini guys. Target masih kelebaikan guys ya. Oke. Tadinya lumayan panjang guys ya. Tapi enggak sepanjang yang kemarin-kemarin guys. Aku nyanggungnya jarak ini guys. Sekitar 12 sampai 15 meter aja tadi. Target tadi berkokok di sungai sebelah sana. Oh, ini gundukan terus sungai sananya guys ya. Kokok di itu, aku MP3 langsung datang ke sini tadi guys. Oke guys, mantap poin satu guys ya. Ini MP3 tidak taruh atas ini. Guys. Oke guys, kita ke spot selanjutnya guys ya. Ini tadi berburu pagi guys ya. Ini baru nyampe spot ini tadi di jalan, masih dalam perjalanan aku tadi ini. Ini sekitar jam setengah tujuh ini guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Ini masih kelebekan ini guys. Kena lehernya kayaknya ini. Bentar. Oke guys, tak mati dulu guys. Warnanya cantik sekali guys ya ini. Gradasi warnanya dari leher ke belakang ini, ke punggungnya, ke ekornya ini ya. Mantap guys ya. Tajinya ini yang ngeri guys. Lihat ini guys. Oke guys, selamat pagi guys. Ketemu lagi guys ya. Kali ini berburu ayam merah guys ya. Jadi caranya kita nanti susuri jalan terus. Setiap 100 atau 200 meter kita berhenti guys ya. Kita nyalain kokok ayam hutan satu kali dua kali. Kita matiin, kita apa, dengerin responnya. Kalau emang ada nanti pasti nyaut atau apa, resek-resek lah istilahnya, mendekati kita guys ya. Oke guys, tadi barusan poin satu guys ya, yang barusan tadi pas di jalan tadi guys, aku lewat kayak ada yang berkokok, aku berhenti terus aku tunggu sebentar terus dia berkokok lagi. Baru aku atur sanggungan tadi guys, atur sanggungan terus nggak lama kayaknya
nggak sampai 5 menit dia datang, langsung aku shoot tadi guys. Datangnya kayak peluru tadi guys, surut gitu. Oke guys, kita lanjut lagi guys, kita ke sana guys. Ini depan ini sungai guys. Biasanya ayam ini sukanya di pinggir-pinggir sungai ini guys. Nanti aku coba jatuhin apa MP3 di dekat jembatan itu guys ya. Itu ada jembatan kayaknya. Nanti kita coba terus ke arah timur sana. Kita sanggung dari timurnya jembatan. Mudah-mudahan ada ya. Oke guys. Oke guys, kita udah di timurnya jembatan ini guys ya. Nanti kita sanggung depan sini guys. Kita kasih jeda waktu 5 menit aja guys. Baru kita nyalain MP3 guys ya. Oke guys. Mudah-mudahan ada ya sekitar sini guys. Kayaknya tempatnya gini-gini ini ada ini guys. Soalnya suka dia di tempat gini-gini. Oke guys. Itu MP3 udah di situ guys. Kita tinggal tunggu ya guys, siapa tahu ada nanti. Kalau nggak salah dengar itu suara ayam itu guys, lek lek lek. Ini aku baru naruh nih, belum ada 5 menit, tak biarin dulu aja. Ini di sungai yang tadi guys, tadi tikungan, aku bablas ke timur sini guys. Kita tunggu lagi guys, bentar lagi aku nyalain MP3-nya guys. Oke guys, aku udah nyalain MP3 itu guys, tinggal nunggu aja dia berani keluar apa enggak guys. Nah, itu suara MP3 ku guys. Kita tunggu aja guys. 75 years later. Targetnya datang guys. Cantik sekali guys. Kita shoot guys. Bismillah. Oke guys, poin guys ya. Dia lari guys. Kita kejar guys ya. Mudah-mudahan gak jauh guys. Tapi pas sini guys, di bawah sana guys. Mana guys ya? Gak ketemu guys guys. Gak ada bulu-bulu tadi ya. Ini bulu-bulunya disini kan, yang paling banyak nih. Oke, tapi kesana-sana udah gak terlacak, udah kurang cepat apa tadi, nyanggungnya kejauhan, makanya aku larinya gak nutup, udah hilang ya. Kayaknya keserempet atas ini, ada ini, rawis-rawisnya. Itu sempat guling-guling mungkin di sini. Tapi terakhir aku denger di situ resek-reseknya. Oke guys. Tadi dia jalan dari sana guys, sini guys. Sampai sini dia guys, aku shoot ini guys. Maksudnya kejauhan sana itu guys, di ujung jalan sana guys.
Maksudnya kejauhan, Pak. Maksudnya 43-an kalau nggak salah tadi, kalau dari MP3. Dia sananya MP3 mungkin 45. Kurang beruntung guys ya. Tapi habis ini masih bisa kita cari lagi guys. Kita cari lagi aja guys. Tadi dari sini tadi guys. Sana, bos. Sana tadi. Jauhan. Jadinya aku ngejar sana enggak nutut udah. Aku ambil motor dulu ini guys. Udah tak cari tadi guys. Sampai lama ini, sampai panas ini aku nih. Udah tak cari muter-muter tadi guys ya. Enggak ketemu guys. Kesalahan saya tadi enggak segera lari guys. Dia itu pasti masih sekitar sini soalnya tadi aku dengar suaranya berhenti kresek-kreseknya itu dengar terakhir dia kresek-kresek. Tapi sebelah mana saya enggak tahu. Soalnya tak cari bulu-bulunya enggak ada ya. Tadi aku berhenti gini kan nyari. Dia masih sempat kresek-kresek terdengar itu terus berhenti dia guys. Tapi kok enggak ketemu ya. Belum rezeki kali guys ya. Kirain tadi udah ya poin guys ya. Ternyata belum rezeki. Kita cari lagi guys. Udah penampakan lur. Kayaknya betina petok-petok. Aduh, wah suaranya pitik kampung. Ini suara MP3 yang keras itu malah bukan. Nah itu yang kliuk-kliuk-kliuk itu. Suaranya ayam hutan hijau, ayam hutan merah, enggak tahu betina atau anu. Enggak tahu betina atau jantan ya. Belum paham aku. Mati dulu guys sampai muncul. Yang tadi cuman betina doang guys ya. Banyak tadi kalau nggak salah 3 kalau nggak salah. Yang terlihat itu tadi di samping sana petok-petok kayak ayam kampung tadi guys ya. Terus dia turun ke situ dia guys. Itu masih di situ dia. Kresek-kresek gitu. Cari makan kayaknya dia. Ngais-ngais tanah itu lah. Itu. Kresek. Kresek-kresek betina semua tadi kelihatan bentar di situ 3 kalau nggak salah, cuman betina udah cukup kemarin satu aja yang anu biar lestari guys ya. Itu yang youtuber yang apa biasanya ngesut betina itu pasti sekarang udah bingung nyari buruan. Jadi teman-teman youtuber jangan shoot betina ya. Nanti kamu bingung sendiri kalau enggak ada buruan. Oke guys. Oh ada jantannya ini guys. Ini guys. Oh jantan muda guys, jantan muda, jantan 43 guys, ada jantan 3 guys, ntar guys aku masuk ini, ada 3 jantan guys. Ini guys yang kelihatan ekornya jantan pertama guys, yaitu jantan muda, belakangnya ada jantan tua.
sini kayaknya guys. Yang tua dua. Kalau muda enggak aku shoot juga guys. Itu dia guys. Jantan muda. Itu jantan muda nih. Nanti aku kalau kelihatan yang tua aku shoot satu guys. Itu yang tua itu yang tua guys, kelihatan ekornya itu guys ya, itu tua itu guys. Coba aku nyalain apa itu guys. Ini juga tua ini guys, kelihatan dikit. Ah itu, oh, itu tua itu, yang tua itu guys. Ini dia yang tua guys. Aku shoot guys ya, kalau kelihatan nanti. Ada tiga. Ini dia lari ke sini guys. Dia mau ke sini guys, dia ini. Ah ini guys dia guys. Udah kelihatan guys. Ini yang tua ini guys. Oh belakangnya yang tua guys. Aku shoot satu aja guys ya. Gak tau yang muda yang tua. Itu kelihatan. Oh ini yang muda ini. Ini aja guys ya. Oh yang belakangnya tua. Yang ini aja guys. Bismillah. Nada tuh guys. Tuh ada lagi. Oke guys, yang dua biarin kabur guys. Kita ambil satu aja guys ya. Oke kita ambil poinnya guys. Fokus auto. Oke. Okay. Tadi di bawah sana guys ya, aku maksudnya dari sini guys. Yang dua kabur sana kayaknya. Tom. Tadi yang kerosok-kerosok di bawah tadi monyet kayaknya guys tadi ramai sana. Pas aku ngusut dia kabur. Terus kita ambil poinnya guys. Mudah-mudahan anu guys ya. Ya mudah-mudah amat guys ya. Tiga tadi guys ya. Yang muda satu kayaknya. Yang dua agak lumayan tua kan guys ya. Kalau ini muter-muter nih guys. Kayaknya susah aja nih. Mana tadi guys? Ini deket tadi ya. Oh iya. Yang satu, yang temennya tadi. Dari sini tadi guys. Oh itu guys. Ini poin kita guys.
Oke guys ya, cukup satu ini aja lah di sini. Tadi yang dua aku biarin. Kalau tadi nggak lari jauh tadi. Kalau aku suruh lagi kayaknya bisa tadi. Ini ternyata lumayan tua guys ya. Lumayan tua ternyata. Kirain masih muda tadi. Oke guys, poin 2 ya. Sama yang pertama tadi. Yang kedua tadi yang di jalan tadi malah gak ketemu. Ini shoot ketiga malah. Alhamdulillah poin lagi. Cukup 2 aja guys untuk hari ini guys ya. Oke. Kita ambil senapan terus itu motorku di situ. Oke guys, ini guys poin 2 guys ya, udah tua semua nih, bentar, biar enggak kena warning, pilar kuning. Tunjukkan kakimu. Rasa murai semua nih guys ya. Tuh. Di bawah aja ya. Nih guys. Ini yang pertama tadi guys. Samurai guys ya. Ini yang kedua. Kedua kirain muda guys, ternyata udah tua guys. Samurai juga ini guys. Panjang ini guys. Oke guys, kita balik ke Mbah Joyo tadi guys ya. Tadi saya hunting sama Mbah Joyo lagi guys. Mudah-mudahan beliau ini poin ini. Oke guys, kita ke Mbah Joyo guys. Nanti kita ini guys ya. Kita masak guys ya. Mudah-mudahan dia mau, kalau nggak mau ya bawa pulang guys. Oke guys, kita balik sana lagi. Lur, Mbah Joyo hilang nih lur. Mbah Joyo tidak terlacak. Mbah Joyo sarapan lur. Temu wong ya san, temu. Hilangnya. Sarapan sih lur. Cuma yang hilangnya bang. Nah ya kui. Oke mas, tak sarapan sih lur. Dinyali angel kan. Anu nih. Nyali angel lagi lur. Proses lur. Proses membersihkan hasil buruan. Buruan. Mbah Joyo, tangga Mbah Joyo. Resek. Terus. Nak tes nih kok. Terus nyalakan api. Mantap. Mantap lur. Dua ekor ayam. Satu ekor tekukur. Sawah dulu panggung ini. Satu mbah ya. Satu masih. Guys, guys, guling guys, guys. Kena awu. Karena nggak terima matengnya. Sayangnya kecemplung mawa, nanti keliatan ket. Belum awu. Ayam pedas sih jenar. Mantul lur. Panitia. Iya, semua abang ya. Nah, abang kau urang ini berarti tinggi protein nih kan. Protein doy, marahnya sehat ya. Mantap lur lur. Biasanya dibakar di rumah ya lur. Jangkar tari. Kontri ini yang anu beri nih. Otot-otot tadi. Orang gak apa-apa. Ya, itu langsung dibakar ini kimi, malah tak godok sih enggak rey. Malah ulet. Paling langsung ini malah enak banget. Tapi roti kebablasan enggak? Roti kono to, Lek. Kebablasan. Tapi roti jodoh enggak? Sing pokoke wis parek-parek.
Masjid alis di rumah Mas orang yang suka warung. Loh, kok kok gini? Dia plus ya. Mantap. Wirawiri muning tiar ya. Mantap lor. Apa masjid? Suarane lor. Tecos. Ya iki jenenge bolang ya ngene iki lor. Madu. Nyambel nek ya. Iya iki. Dungane, Mbah. Singkunge. Ayo, mantap. Gasan, Mbah. Mantap. Jangan lali sembarangan. Lali utang barang, Mbah. Utang. Sekiliran lur sing sisih tengen lur. Duh yo. Lek paham yo. Ngomong apa, Bang? Lek. Ini jeneng bolang, jarum ndarung, Mbah. Lek. Darung iki. Nang slow mulai sesuk slow. Terlop. Cepat aku mulai sik. Cepat aku dhisik, Lur. Sing kurang siji Mas sambel ya. Sambel. Lah nek kecapek. Ngono-ngono ae nopo. Nah, rasan ora nurokne. Ini ki marane pe dunia budak. Nek nembah loro yo. Ali ke pas sengkel. Apa ya? Mudah lencong. Sandiane mangane. Barang-barang. Enggak tetep ujar apa tenang ya. Bulang ini. Udah toko-toko ya, enak. Aman. Berapa biaya nak lagi? Udah toko-toko rata kor dia nak lagi. Ini dalannya, dalannya pernah situ betul ni. Kemudian lor. Ini jangan rawat lah, langsung ya. Mas Jen, rupanya kuning kaya, apa bener? Labi guling. Guling. Mas, monggo lur. Panas. Panas lur, panas. Kuareken ngantuk golek gubuk gitu terus. Oke lur, kita pulang dulu lur ya. Mbah Joyo ngajakin pulang itu lur. Poin 2 lur ya. Lumayan hari ini. Tadi sempat ketemu, sempat nge-shot apa? 3 kali ya. Tapi poinnya cuma 2. Yang satu tadi enggak ketemu. Padahal wis kosel-kosel ya gitu ya. Namanya belum rezeki. Pasti ya hilang juga. Oke guys, ini jalannya turun tak matiin guys. Oke, terima kasih. Weh, nyawa Mbah Joyo guys. Nyawa Mbah. Oke, terima kasih ya. Mbah Joyo guling, guys.